Wawan Widiantoro. Mudah saja untuk Kurnia Mega yang menggantikan posisi dari Marcus Horison. Pressure yang ada. Closing dalam kotak penalti. Fabrizio Morales. Ya, mitra sepak bola terlebih dahulu tertangkap. Di Liga Indonesia yang pernah bermain dalam atmosfer Piala Dunia. Ya. Dan pantas mendapatkan kartu karena menggunakan tenaga berlebih. Masih melebar di sisi kiri gawang Kurnia Mega. Tendangan dari Amarildo Sousa. Ya, umpan terobosan dari sayap kanan Mekan Nasirov. Hampir saja Patricio Morales memotong umpan dari Mekan Nasirov. Lebih cepat Kurnia Mega. Cukup bagus kita lihat satu true pass yang dilakukan oleh Okajon. Dan ini ya Mekan Nasirov memberikan bola melayang sebatas dada. Ada Pat yang mencoba menyongsong, tapi Kurnia Mega juga cepat keluar dari sarangnya. Ya, satu yang memegang dua paspor ini. Lagi-lagi selalu terjadi benturan. Duel bola-bola atas baik Kurnia Mega maupun Patricio Morales. Ya. Cukup baik dong penampilan Patricio Morales. Patricio Morales masih dapat ditip ya oleh Kurnia Mega. Sebuah eksekusi yang pas, bagus dan maksimal dari Pato. Sama dengan sebuah penyelamatan yang pas, bagus dan juga maksimal dari Kurnia Mega. Inginkan. Pijon, pemain asal Nigeria yang sudah mencetak 3 gol di musim ini.